katanya ada mau nikah lagi nih. Amin ya Allah. Gue doain deh. Amin ya Allah. Nanti kalau nikah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jangan lupa saksikan apa Riz? TV Jejak Waktu. Ada Raffi juga, siap pak? Siap bos. Nah, ada Bilar juga di sini kita. Sip. Kapan kita kos bareng lagi nih? Waduh, ntar lah, bapak dua ya. Yoi. Jodoh wasiat bapak. Terus apa lagi tuh? Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate oleh Lesti dan Bilar di hari ini, tepatnya malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar sama-sama memiliki jadwal dan acara masing-masing, yang mana Rizky Billar ada di INTV dan si Dedek Lesti ada di LIDA 2021 Indosiar. Yang cukup menarik adalah saat ya Rizky Billar bertemu dan satu acara dengan Raffi Ahmad, yang mana Billar langsung menyempatkan diri untuk mengundang Raffi di acara nikahannya tersebut. Tentu saja hal itu membuat kita juga bahagia. Berarti apa yang membuat kita menunggu-nunggu dan menanti-nanti, yakni pernikahan Leslar sudah dekat. Pasti datang lah ya. Pasti dong. MC ini. Siap. MC ya. Siap bro. Kita doakan Rizky Billar sama Leslar. Ya, tentu saja ungkapan dan undangan khusus yang ia ungkapkan secara lisan kepada Raffi saat satu acara di acara ulang tahun ANTV tentu saja membuat kita semua para fan Leslar berbahagia. Ini sudah sinyalemen bahwa yang namanya pernikahan couple cute kita yakni Lesti dan Billar memang sudah benar-benar dekat. Hal itu terungkap dari beraninya Rizky Billar mengundang idolanya yakni Raffi Ahmad saat dia satu panggung. Tentu kita pun semua sama-sama mendoakan apapun yang direncanakan oleh Rizky Billar dan si Dedek Lesti bisa berjalan mulus sesuai dengan rencana dan apa yang mereka inginkan. Artinya cita-cita keinginan mereka untuk segera menghalalkan hubungannya menjadi pasangan suami istri bisa segera menyusul sahabat-sahabatnya, terutama Atta Halilintar yang kemarin sama-sama berlibur di Lelewatu Sumba, dan mereka sama-sama berkomitmen bahwa di tahun ini mereka akan sama-sama melepas masa lajangnya. Tentu kebahagiaan kita melihat kebersamaan Rizky Billar dengan Raffi Ahmad yang hal itu merupakan sebuah pengejauhan tahan keinginan terbesarnya. Pernikahannya dihadiri oleh idolanya, oleh sahabatnya, oleh seniornya yakni Raffi Ahmad yang selama ini memang diidolakan oleh Rizky Billar. Tentu saja hal ini merupakan wujud keseriusan dan juga menunjukkan betapa udah dekat rencana mereka, rencana Lesti dan Billar untuk segera menghalalkan hubungan mereka menjadi suami istri. Itu saja kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar yang memiliki aktivitas masing-masing. Namun yang mencuri perhatian kita adalah saat Rizky Billar mengundang Raffi Ahmad ke acara pernikahannya. Tentu saja menikah dengan si Dedek Lesti. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua, ini Lesti dan Billar, jangan lupa untuk langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua, Lesti dan Billar, kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.